Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi PJOK di kelas 2 dengan materi aktivitas gerak memutar dan menekuk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan memutar dalam aktivitas permainan air dengan benar. Kemudian selanjutnya, siswa mampu mempraktikkan gerak dasar menekuk dan memutar dalam aktivitas permainan air dengan tepat. Nah, untuk kemarin anak-anak sudah belajar tentang gerak dasar lokomotor yaitu di air. Hari ini kita akan belajar gerak non-lokomotor di air dengan materi gerak memutar dan menekuk. Apa saja gerakan dari gerak memutar dan gerak menekuk itu? Mari kita simak video pembelajaran gerak memutar menirukan penguin. Gerak berputar di air yang pertama yaitu posisi siap. Kemudian rentangkan kedua tangan dan selanjutnya berputarlah ke arah kanan atau kiri dengan 3 kali putaran. Dan yang kedua yaitu gerak menekuk menirukan burung bangau. Yang pertama, posisi siap. Kemudian angkat kaki kanan atau kaki kiri dengan hitungan 10 kali hitungan. Kemudian kembali ke posisi awal. Nah, itu tadi materi pembelajaran untuk hari ini, yaitu aktivitas gerak non-lokomotor yang ada di air. Nah, itu tadi pembelajaran PJOK pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran PJOK pada pagi hari ini. Tetap semangat, rajin berolahraga, dan sehat selalu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, pedagogia. Lebih pagi.